Seorang ibu rumah tangga ditangkap membawa 3 kardus bahan-bahan bom rakitan. Selain 50 kg amonium nitrat, ibu tersebut juga membawa 24 detonator. Wode Farida ditangkap di pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Selatan. Rencananya ibu tiga anak ini akan menuju Fak-Fak, Papua. Farida hanya bisa menangis saat ditanyai polisi. Barang bawaan Farida yaitu 3 kardus berisi 50 kg pupuk amonium nitrat lengkap dengan 24 buah detonator disita polisi. Belum diketahui pasti dari mana dan untuk apa bahan dasar pembuatan bom rakitan itu. Dari penyelidikan awal aparat, bahan dasar bom rakitan itu merupakan pesanan seseorang di Fak-Fak, Papua.